Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Oke, kembali lagi di Krisnu Channel. Kali ini saya mau mancing ya kawan ya. Gak tahu mancingnya di mana. Yang penting kita mancing di belakang rumah. Nah, ini kan rumah. Nah, ini rumahnya keponakan saya dan saya di belakangnya. Di arah situ saya mancingnya. Oke, pokoknya ikutin saya mancing, entah dapat apanya tidak, enggak tahu. Nah, dan ada jeruknya pecah-pecah, enggak tahu gimana. Oke, pokoknya ikuti keseruan saya mancing. Oke, boleh. Sebelum kita berangkat mancing, kita cari cacing dulu. Nah, ada apa enggak ya cacingnya? Alhamdulillah kawan ya, kita sudah sampai di lokasinya. Kita benerin dulu pancingnya. Nah, mudah-mudahan dapat ya kawan ya. Walaupun kita mancing di belakang rawa di belakang rumah. Bismillah aja. Walaupun ikan-ikan getok, gak apa-apa. Yang penting kita syukurin aja. Oke. Nah, ini cacingnya. Nah, dululah ini ya. Gak ada pampungan nih, lupa lah ini tadi. Aduh, aduh. Gak apa-apa. Ya berarti bismillah. Oh, dulu harus saya mancing begini. Udah dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Disini kawan saya mancingnya ini ya, ini ya ke sini aja. Aha. Biasanya di situ kan betok banyak di sini tuh, kan betok, kan water, banyak sekali pokoknya. Nah, ini udah mulai dimakan ini rasanya. Ini kan betok mantap ya. Nah, nih. Ini malah mulai digondol ini ya. Nah. Nah. Aduh, kawan. Tadi gak kerekam. Dapat ikan betok ternyata lepas. Betoknya kecil-kecil tapi. Tapi gak apa-apa, lumayan. Kalau digoreng itu udah enak pokoknya. Duh, ternyata umpannya habis. Oke kawan, kita pindah haluan lagi ya. Kenapa?
ada ikannya. Di sini kan ada apa tuh namanya, belik. Sumur di pinggir rawa itu dulu saya pernah lihat di situ ada ikan lilinya. Yuk kita pancing aja yuk, siapa tahu mau makan ya. Besar loh ikan yang di anu tuh sumur. Nah, yuk kita ready ke sana aja. Aduh, banyak duri. Siapa tahu ikan lelenya memakan. Wah, lumayan. Ini bekas gubuk dari tai. Tahu ada burung. Ini waktunya tuh, waktu padinya belum panen, ini buat nunggu burung di sini tuh. Nah, ini. Nah, masuk lagi. Aduh. Gubuk reot. Aduh. Yuk, lihat sendiri. Semak-semak. Aduh. Nah, arah kawan selnya. Nah, ayo. Kita mancing di sumur. Siapa tahu lilinya kena. Mending. Oke. Nah, itu sumurnya klik. Oh, sumur di pinggir sawah. Ayo. Siapa tahu kena lilinya. Ini. Nah, nih. Sumurnya. Kita ini angkat ya, angkat dulu. Kalau diangkat ya, ini sangkut nanti. Oke, coba kita mancing di sini aja, kawan. Kawan, kita coba pancing di sumur tua ya. Kita tahu dapat. Nah, kita masukkan dulu pancingnya. Tahu ini mau dapat apa enggak ya? Gini kan mancingnya ya, gini kan di sumur. Aduh, yang sangkutannya sih kita masukin lagi. Nah, kita pegang dari sini aja mancingnya. Oke. Nah tuh, siapa tahu ikan lelenya mau makan kan. Alhamdulillah tuh, dulu ada ikan lelenya kalau di sini tuh. Hey, kawan. Aduh, habis tadi mancing gak dapat di sumur, di sana sih gak dapat, di sumur tua aja sudah gak dapat. Ya, gimana nih, ini hari apa sih? Ya, karena waktu sudah sore, ya maafin ya, karena saya gak mendapatkan ikan, ya gak apa-apa. Yang penting menikmati aja. Yang orang mancing itu kadang dapat, kadang enggak gitu loh.
walaupun kita mancing jauh-jauh, kadang kita jauh, pernah saya itu mancing jauh tapi nggak dapat tuh, pernah sama sekali. Nah, ini aja saya mancing di belakang rumah aja nggak ada apa-apanya. Biasanya itu akan betok tuh banyak di sana. Oke lah, disitulah keseruan saya. Dan terima kasih pokoknya kawan-kawan semuanya yang sudah mendukung saya. Ya, jangan bosan-bosan pokoknya nonton video saya. Oke. Dan saya minta dukungannya dari kawan-kawan semuanya. Ini saya mau pamit dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya. Mantap. Yang penting tetap semangat, oke?